tahun ini, rakyat Indonesia mendapatkan kado spesial di ulang tahun negaranya ke-69. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Bank Indonesia menerbitkan uang kertas rupiah baru ke seluruh kantor Bank Indonesia. Sehari setelahnya, tanggal 18 Agustus, uang baru ini resmi diluncurkan dengan nama Uang NKRI atau Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini suatu momentum yang baik bagi kita untuk menyadari rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Dan kalau kita ini melakukan dengan baik, ini semua akan bermuara kepada ekonomi kita yang akan terbantu, akan lebih baik. Adapun perubahan uang NKRI hanya terjadi pada uang kertas nominal Rp100.000. Pada periode cetak pertama, uang NKRI tersebut dicetak sebanyak 40 juta lembar. Perubahan uang NKRI pertama ini terlihat jelas pada hadirnya frase NKRI, tanda tangan Menteri Keuangan yang menggantikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta latar belakang berwarna hijau kekuningan pada logo Garuda. Selain fitur artistik, perubahan signifikan juga terjadi pada fitur keamanan. Gambar tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet bertambah variannya, yaitu berupa gambar gedung MPR dengan warna merah, besaran nominal dengan warna latar belakang hijau, nomor seri yang berwarna hijau dan jingga, serta peta Indonesia berwarna kuning. Perubahan wujud uang 100.000 semacam ini bukan merupakan perubahan pertama, melainkan perubahan ketiga sejak uang kertas nominal 100.000 ada pada tahun 1999. Penyempurnaan untuk meningkatkan tingkat keamanan dari uang kita. Jadi tingkat keamanan ini kita dapat dari masukan-masukan yang ada mengenai pemalsuan uang yang terjadi. Kemudian tingkat teknologi ini semua menjadi masukan untuk kita menyempurnakan desain kita. Meski mengalami perubahan selama beberapa kali, dasar perubahan uang NKRI tetap mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di pasal tersebut dicantumkan bahwa desain uang rupiah meliputi ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman. Dari ciri umum dan khusus uang rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ini, desain uang dijabarkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia perihal desain uang. Peraturan tersebut biasanya mengatur aturan ukuran uang kertas, warna dominan, gambar pahlawan yang dicantumkan, dan fitur pengamanan uang. Adalah Endro Sujatmiko. Desainer uang ini dipercaya mendesain uang kertas rupiah sejak tahun 1997. Bakat seni lukis pria Jember ini mengalir dari ayahnya dan semakin dipertajam saat menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Seni Rupa di Yogyakarta. Sebagai karyawan perusahaan percetakan uang Republik Indonesia, Endro disumpah untuk tidak membocorkan informasi perubahan pencetak dokumen rahasia negara, termasuk saat ada informasi mengenai terbitnya uang NKRI dan wujud desain uang NKRI. Jika ia secara sengaja ataupun tidak sengaja membocorkan, maka hukumannya pidana khusus akan ia dapatkan. Sama sekali nggak ada tahu dalam proses saya proses apa di kantor itu. Keluarga nggak pernah tahu. Tahu-tahu nanti muncul uang itu, tidak pernah cerita. Karena desain berbasis fitur keamanan menjadi hal utama, Hendro pun lebih memprioritaskan pada fitur keamanan berupa garis dan pola khusus yang ada pada uang kertas. Fitur lain juga dibubuhkan dalam desain uang kertas, seperti cetak dalam atau intaglio, benang pengaman, gambar saling isi atau recto verso, tanda air, gambar tersembunyi, mikroteks, hingga blind code bagi penyandang tunanetra. Fitur ini dibubuhkan agar uang kertas tidak mudah dipalsukan dan uang kertas bisa dikenali dengan mudah oleh masyarakat.
Jika pada desain uang kertas, fitur keamanan diciptakan melalui aplikasi software berupa garis dan pola khusus, maka berbeda halnya dengan desain uang logam. Untuk fitur keamanan, jadi ada beberapa aspek di dalam relief untuk uang. Nah, di sini jadi tinggi rendahnya relief dan tingkat kerumitan relief itu sendiri yang jadi faktor keamanan untuk uang logam. Fitur keamanan uang dalam desain uang rupiah dipadupadankan dengan unsur keindahan atau seni. Pada uang logam, nilai seni terletak pada pahatan, di mana desainnya berupa adaptasi budaya asli Indonesia yang bersumber dari seni pahat logam khas Yogyakarta. Sedangkan desain uang kertas rupiah tahun emisi 2000 hingga 2014 diadaptasi dari uang euro. Dalam sejarah uang, koin atau uang logam adalah mata uang pertama yang muncul sebagai sarana transaksi jual-beli. Koin pertama kali dikembangkan di zaman besi Anatolia dan Arkhaik, Yunani, India, dan Cina, sekitar 600 hingga 700 sebelum Masehi. Koin menyebar dengan cepat pada abad 6 dan 5 sebelum Masehi di seluruh Yunani, Persia, dan Balkan Eropa Selatan. Penemuan koin pertama kali pada 700 tahun sebelum Masehi ada di Pulau Agia, Yunani. Sementara itu, banyak arkeolog mengungkap kerajaan Lydia di Yunani menciptakan koin pertama kali pada 650 sebelum Masehi. Koin itu terbuat dari elektrum, yaitu satu bahan campuran 75% emas dan 25% perak. Koin tersebut dinamakan starter atau standard. Pada 560 hingga 546 sebelum Masehi, bangsa Yunani mengadopsi koin bangsa Lydia oleh Croesus. Croesus pun memberikan sentuhan artistik dalam setiap koin Yunani yang diciptakan. Namun pada zaman ini, koin tidak memiliki nominal. Nilai koin akan dihargai sesuai materi penyusun koin tersebut. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika terjadi tukar-menukar antara koin dengan barang yang bernilai tinggi. Sementara jumlah logam sangat terbatas. Penggunaan koin juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Dari sinilah muncul teknologi uang kertas yang terus bertahan hingga kini. Di Tiongkok sebelum abad ke-7, para pedagang di masa dinasti Tang juga telah menggunakan uang kertas. Jauh sebelumnya, Kaisar Wuti dari Tiongkok juga telah menggunakan uang pada abad ke-2 sebelum Masehi. Budaya ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Eropa, yang menjadi tempat lahirnya bank modern yang kita kenal sekarang. Sementara itu, uang kertas modern awalnya bermula dari catatan bank atas perjanjian untuk membayarkan uang logam kepada pemilik yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Berdirinya negara-negara baru juga turut berkontribusi terhadap munculnya mata uang masing-masing negara, termasuk mata uang rupiah yang dipakai di Indonesia. Asal kata rupiah sendiri diserap dari istilah yang digunakan pada masa kerajaan Mataram kuno abad ke-9 Masehi. Produk uang logam perak di masa tersebut disebut dengan rupiah, bahasa Sanskerta yang artinya perak. Serapan kata rupiah untuk sebutan mata uang juga lazim ditemukan di wilayah lain yang memiliki akar bahasa Sanskerta, seperti India, Pakistan, Sri Lanka, dan Maladewa. Yang menarik, penyebutan kata rupiah bagi mata uang Nusantara justru dicetuskan di zaman Jepang. Tahun 1942, Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda. Dalam waktu cepat, Jepang lantas mengambil alih kendali negara, termasuk menerbitkan mata uang nasional yang dicetak menggunakan bahasa Indonesia.
Mata uang tersebut diberi nama Rupiah Netherlands Indies. Awalnya, ambisi Jepang adalah menyamakan nilai mata uang RNI dengan mata uang Gulden Belanda dan menyaingi pamornya. Namun, akibat pencetakan yang berlebihan, Indonesia justru mengalami hiperinflasi. Masyarakat Nusantara pun mulai melirik lagi Gulden Belanda dan melakukan aksi penimbunan. Tarik ulur dominasi antara mata uang buatan Belanda dan Jepang semakin ketat saat Belanda mencetak mata uang baru pada Maret 1943. Meski menggunakan label Netherlands Indische Government Gulden, Belanda mencantumkan angka dan tulisan Indonesia, yaitu rupiah, di dalam uang kertas tersebut. Tujuannya tentu saja untuk menyaingi RNI buatan Jepang. Namun setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menolak kedua mata uang tersebut dan memilih menerbitkan mata uang sendiri di tahun 1946. 29 Oktober di tahun yang sama, pemerintah Indonesia pun mengumumkan rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia yang sah. Regulasi uang rupiah ini diatur dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, mata uang rupiah dijuluki ORI, singkatan dari Uang Republik Indonesia. Meski sudah diresmikan sebagai mata uang resmi negara, namun Gulden Belanda masih tersebar luas di masyarakat. Nilai tukar ORI juga tidak stabil akibat agresi militer yang dilancarkan Belanda pasca kemerdekaan. Selain itu, agresi militer juga menghambat pencetakan dan peredaran ORI. Puncak dari gangguan kelancaran distribusi ORI terjadi tahun 1947. Belanda kala itu melakukan agresi militer kedua dan berhasil mematahkan perlawanan tentara Indonesia. Pemimpin Indonesia Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Indonesia pun dalam kondisi darurat. Hatta yang telah memprediksi situasi ini mempersiapkan pemerintahan darurat demi eksistensi negara Indonesia di mata dunia. Atas mandat Hatta, dibentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Di bawah kepemimpinan Syafruddin, pemerintahan darurat lantas mengambil solusi menciptakan undang-undang yang memperbolehkan daerah mencetak dan mempergunakan uang ORI daerah atau disebut ORIDA. Beberapa daerah yang ditunjuk seperti Sumatera, Banten, dan Tapanuli mencetak uang ORIDA dalam bentuk kupon yang memiliki batas waktu. ORIDA ini juga hanya berlaku khusus di daerah masing-masing. Van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 antara Indonesia dan Belanda menjadi babak baru bagi mata uang Indonesia. Uang Republik Indonesia atau ORI dan ORIDA resmi ditarik dari peredaran, digantikan dengan Uang Republik Indonesia Serikat. Hal ini sesuai dengan hasil perjanjian yang menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dengan beberapa negara bagian. Berlandaskan konstitusi RIS, pemerintah RIS lantas memberlakukan undang-undang untuk memproduksi uang kertas RIS dengan nominal 5 dan 10 rupiah pada tanggal 1 Januari 1950. Namun, umur mata uang RIS tidaklah lama. 8 bulan setelah terbit, mata uang RIS berganti nama menjadi mata uang Republik Indonesia. Ini dilakukan seiring kembalinya bentuk pemerintahan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia. Sejak kembali pada Konstitusi Republik Indonesia, uang yang digunakan tetaplah uang rupiah berlabel Bank Indonesia. Kini Indonesia memiliki nominal tertinggi Rp100.000 dan nominal terendah seharga Rp100.
Semakin stabil situasi ekonomi dan politik sebuah negara, semakin banyak yang membeli mata uang negara tersebut. Dan semakin banyak mata uang sebuah negara beredar di pasar dunia, akan semakin tinggi pula nilainya di mata pasar. Saat ini mata uang dolar Amerika masih menjadi idola para pemburu selisih nilai mata uang. Karena itu pula, dolar Amerika masih menjadi patokan nilai tukar termasuk di Indonesia. Awal tahun ini nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika mencapai angka 12.742 rupiah per dolar Amerika. Ini bukan berita bagus, karena di tahun 2013 nilai tukar rupiah terhadap dolar berhasil ditekan hingga angka 9.733 rupiah per dolar Amerika. Selisih nilai tukar ini pula yang membuat berbagai negara tergiur menjadikan dolar Amerika sebagai cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini berfungsi dalam perdagangan dan utang piutang luar negeri. Bahkan di akhir tahun 90-an, 70% cadangan devisa dunia dipenuhi dengan dolar. Hal inilah yang membuat kekuatan dolar Amerika seakan tidak terbendung. Amerika mengambil kesempatan dari keunggulannya di Perang Dunia Kedua dengan menancapkan hegemoni di bidang ekonomi. Melalui konferensi di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944, dihasilkan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris berupa tiga institusi keuangan dunia, yaitu Lembaga Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ketiga institusi inilah yang turut mengatur perekonomian dunia dan menciptakan kerangka ekonomi global yang berpihak pada kepentingan negara adidaya tersebut. Namun di tahun 1960-an, supremasi dolar Amerika mulai terganggu karena banyaknya dolar yang dicetak untuk membiayai kebutuhan perang Vietnam serta program sosial di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Hal ini berimbas pada naiknya harga produk-produk Amerika yang kemudian kalah bersaing di pasar internasional. Muncullah defisit neraca perdagangan. Ini diperparah ketika cadangan dolar yang disimpan oleh negara lain telah melebihi cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Di dolar, au même titre que de l'or, pour les règlements. Presiden Prancis Charles de Gaulle adalah salah seorang yang secara terbuka menyerang hegemoni Amerika Serikat dengan mengubah cadangan devisa negara senilai 150 juta dolar Amerika menjadi emas. Langkah yang dilakukan de Gaulle kemudian diikuti oleh Spanyol yang juga menukar 60 juta dolar Amerika miliknya dengan emas milik Amerika Serikat. Berkurangnya cadangan emas Amerika Serikat ini jelas menjadi serangan telak bagi perekonomian negara adidaya tersebut. Kondisi ini terus diperparah dengan produksi dolar yang terus dilakukan Bank Sentral Amerika untuk membiayai kebutuhan negara. Akhirnya di tahun 1971, Presiden Amerika kala itu, Richard Nixon, mencabut konvertibilitas dolar terhadap emas. Hal ini menandai berakhirnya sistem Bretton Woods di mana dolar Amerika tidak lagi dijamin oleh emas. Sejak saat itu dipakai sistem floating exchange rate, di mana sistem pertukaran mata uang dolar terhadap mata uang negara lain hanya semata-mata didasari oleh kondisi perekonomian Amerika sebagai negara adidaya. Perbedaan nilai tukar mata uang tidak bisa dianggap remeh. Ia menjadi bagian dari cermin kestabilan ekonomi sebuah negara. Ia juga menjadi alat politik bagi negara-negara yang lebih makmur untuk terus menancapkan hegemoninya ke negara yang sedang berkembang.